Oke. Cek sinyal, bro. Cek gambar. Oke, kita cek sinyal dulu ya. Informasikan ya kalau gambarnya agak gimana gitu, suara-suara paling penting, gambar juga. Soalnya lokasinya ini baru nih. Lokasinya baru. Bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, para penggemar TKK khususnya, iki para sahabat-sahabat Bro Levi, Amar, Heri, Tarmuji juga dong. Oke guys, malam ini saya mendatangi lokasi. Jadi lokasinya ini ada cerita dari warga ya, katanya sering ketemu sama kakek-kakek, kalau nggak salah sih dengar-dengar ceritanya itu kayak gitu. Jadi kakeknya itu kalau dicari itu di sini nggak ketemu, tapi kalau misal ada orang cari kayu bakar gitu sering ditemuin. Aneh ini kakek-kakeknya, aneh. Katanya sering munculnya itu malam-malam hari, jam-jam ya di atas jam 9 gitu katanya sering nampak. Dia kayak orang, kayak manusia. Tapi anehnya kenapa di tengah hutan kayak gini? Oke, tim pantau itu ada di sana. Tuh, saya belum terlalu jauh sama tim pantau ya. Tuh, tim pantau tuh ada senter. Senter apa HP? Woi, aku masuk ya. Oke guys. Tim pantau ada Mas Samar, Heri, juga Tarmuji. Oke, kita sapa-sapa dulu ya sebelum dilanjutkan langsung masuk ke area kita sisiri lah. Nanti sampai pojok-pojok sana, pojok sini gitu ya. Oke, selamat malam semuanya. Jangan lupa baca, merepet kan. Jangan lupa bantu share. Oke, halo yang pertama ada Muhammad Fahri, ada Surya Story, halo Kang Ega, Marsyadila, Muhammad Fahri, Cus Mosel, Ajiza, Iwan Darknek, Rizky Bontot, Wulan Semarang, Yanti, halo Lulu Vera, Mbak Ami hadir, wah terima kasih. Rizka Prilia, terus ada Tanto, Nindi Jogja, halo hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Endang Retno, Sana Kalteng, Denok Brantas, Yulianti, ada Egi, Ilyas, Penny Mutiarini, Nuraini, Sita, Anissa, ada Sarkani, Gobet Robet, Aji Konyel, Mbak Aji, halo. Dwi Putra Kediri, halo Bang Dwi Putra, Mom Cika, Siti, Novia Putri, Susi Ikoh, Mario Singal, Seven Abriyadi, Devil Gaming, Kristiana Dewi, Nasifa Nur, Cikarang hadir. Oke, terima kasih Cikarang. Salam buat teman-teman yang di Cikarang ya, pokoknya semuanya. Ada Devi Yogyakarta. Oke, terima kasih. Anasya Sob, Mayang, Bamblu. Agung Wibowo, Oki, Mutolib, Riza, waduh banyak banget nih, Suyana, Yana, Lulu Vera, langsung ke bawah ya, mohon maaf nih yang belum kebaca nih, ada Hafiz, Bintang, Lasmini, Ujang, langsung ke bawah lah ya, Jogja Independent, halo Motor Yamaha, Saputra, Bundalin, wah banyak banget pokoknya lah, terima kasih semuanya, pokoknya jangan lupa bantu share-nya buat biar Bro Levi itu semangat. Semoga bisa ketemu sama sosok kakek. Jadi saya sudah tahu nih di sini tuh ada sosok kakek, kata warga gitu. Apakah benar adanya? Semoga ya saya beruntung bisa ketemu. Kira-kira mau ngapain itu kakeknya itu? Kenapa tinggalnya di hutan kayak gini?
Jadi anehnya kalau dicari itu nggak bisa ketemu, tapi kalau nggak sengaja itu dia muncul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ngeblur. Oh, enggak. Iya dong. Jangan lupa nih kopi biar kuat, enggak ketiduran. Ini jadi saya live awal, ini harus semangat ini kalau gini. Cemungut, guys. Oke, mulai saja. Itu depan ini kayak lorong ya, kayak lorong. Aduh. Aku insting saya, ini insting mantap. Kayaknya di depan sana itu. Kayaknya ada tempat tinggal mungkin di depan sana. Masuk ke dalam atau enggak nih kawan-kawan? Kita intip-intip dulu aja lah ya. Soalnya kok serem gitu. Terlalu terang, guys. Ini jadi kalau senternya terlalu terang ini putih semua ini. Oke. Oke, kita santui. Kok seram? Kok semaknya kayak gini? Assalamualaikum. Iya, kita harus ucapkan salam kepada alam, guys. Selamat malam, alam. Aduh. Oke, kita fokus ya. Kira-kira si kakek itu ngapain itu di hutan kayak gini? Jadi selama apa ya, 1 bulan terakhir katanya warga sering ditemui ini si kakek. Sebenarnya si kakek ini tuh siapa gitu? Oh, datangnya dari mana? Kenapa tinggalnya di hutan? Ada dengar cerita juga katanya si kakek ini beristrikan kuntilanak apa ya? Gak tau lah. Pokoknya gitu teman-teman. Katanya dia kenapa tinggal di hutan itu katanya istrinya itu makhluk halus lah, kuntilanak gitu. Mungkin ya nggak tahu juga lah, aku nggak mau apa namanya menyimpulkan sendiri. Cobalah nanti kalau ketemu, kalau bisa saya coba ajak dialog ya. Oke, fokus depan. Waduh, jangkriknya bro. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok deg-degan? Kek. Astagfirullah, merinding. Masa. Oke, kita coba ke arah yang sana. Di sini nggak ada apa-apa, tapi kok merinding. Oke. Nggak ada apa-apa, tapi kok merinding. Aduh, kita coba ke arah yang sini, coba. Jalan agak cepat ya. Kakek. Waduh, semaknya bro. Semaknya, ya Allah Gusti. Oke, fokus. Baunya mulai agak aneh di area sini, tapi belum ada yang nampak. Fokus, ya. Si Wowo. Rungkut. Oh ya, rungkut banget ya.
semaknya rimbun. Iya bro, nggak tahu ini. Nah, namanya juga hutan ya. Ini hutan, ini kayak semacam hutan. Hutannya hutan pohon apa ini? Sengon. Jadi kayak kebun tapi dibiarin aja guys. Jadi semaknya itu udah gini banget. Apa gue? Allah ilah ilah. Oke, fokus. Muter dulu guys. Oke. Kita coba ke arah yang lain. Kita coba ke arah sana. Mudah-mudahan ketemu. Aku fokusnya ini cari si kakek ini, kakek mitos ini. Mitos atau asli? Ini ada jalur lagi ke arah sini. Waduh, tapi kok nggak ada jalannya. Langsung gas aja guys. Waduh, semaknya tinggi banget. Ya ampun. Iya nih. Aduh, nyangkut. Awas ada ular. Iya, kayaknya terlalu udah nggak apa, jalannya udah ketutup sama semak-semak depan sana tuh. Sinyal gimana teman-teman? Sinyal bagus ya? Aku belum cek nih. Sinyal muter kah? Lah, muter? Apa enggak? Jos, alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Kita coba lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ke arah sini lagi. Aduh, semaknya tinggi-tinggi banget. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Ada pohon kok, ngeri banget ya, bercabang-cabang gitu, guys. Ini serem nih. Pohonnya bercabang-cabang. Apa mungkin di area sini? Ini ya. Kita coba masuk ke sana. Saya cari aksesnya untuk kesananya. Mana nih? Kayaknya di balik ini. Oh, ini nih. Ini kayak ada bekas jalan nih, tapi nggak tahu juga masih bisa dilewati atau enggak. Oke. Depan kayak ada hitam. Oh ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, langsung maju aja. Oke guys. Dibantu pantau lagi. Aku mulai masuk ke area hutan yang rimbun banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Aduh, merinding. Halo, permisi, kakek. La ilaha illallah. Ada suara, guys. Ada suara. Bentar, aku maju lagi. Kedengeran di audio nggak ya? Ini kalau pakai headset kedengeran soalnya. Aku kedengeran gitu. Nggak tahu sih. Dengar ya. Sumpah. Permisi, kek. Suaranya wanita. Loh, kok malah wanita? Oke. Aduh, apa gue? Okay.
cek belakang. Iya, samar-samar kayak ada yang manggil-manggil gitu. Saya kita fokus. Loh, kok jangkrik mati suara nih? Suara jangkriknya hilang tiba-tiba, teman-teman. Aduh, ada apa ini? Krik, jangkrik. Bunyi lagi, krik. Sumpah aneh banget ini. Keinjek enggak, aku dari tadi enggak geser. Astagfirullah, enggak beres sih. Saya sih aku keluar dari semak-semak sih. Aku masuk ke dalam semak-semak. Par. Enggak aneh. Aneh guys, jangkrik tiba-tiba berhenti berbunyi. Kayaknya ada yang datang ini, semoga kakek ya. Oke. Semoga kakek apa itu mau menampakkan dirinya. Soalnya aku kepo banget nih. Sebentar. Kayak ada suara orang. Astagfirullah. Lagi nyangkul. Ada orang lagi nyangkul. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Kakek. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu guys. Ini. Oh, ya kan? Ini kan. Kita zoom. Lagi nyangkul, guys. Astagfirullahaladzim. Kakek lagi nyangkul. Astagfirullahaladzim. Aduh, terlalu terang. Ini putih semua gambarnya, malah enggak jelas, guys. Astagfirullah. Sebentar. Aduh. Flash. Mana nih? Oh, enggak. Bentar, senternya. Aduh. Error. Malah nggak mau nyala. Malah di mana lagi? Oke. Lalalalalalalal. Iki. Ya Allah Robbi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada kuntilnya guys. Ya benar sumpah. Ya kan, astagfirullah. Itu ditemani kuntil, guys. Kek. Deketin enggak nih? Kek. Istrinya, ya Allah. Ngangkat ini lah celurit guys, celurit apa kuy? Arab takon ke? Amet sewu niki. Oke guys. Dia ditemani kuntil. Mbak kuntil di belakangnya.
istrinya apa itu? Allah Akbar. Allah kota ilah bilah. Kundilnya berdiri, guys. Kundilnya berdiri. Ya Allah Rabbi. Kayak belakangmu kuwi, kayak. Oke, kita dekati ya. Kita dekati. Bantu share lagi aku coba dekati. Allah Akbar. Iya. Enggak jahat, kayak. Cuma pengen tanya-tanya. Sebenarnya kakak ini siapa ini? Astagfirullah. Lagi ngapain gitu? Kakek tinggal di mana, kek? Kek? Ya Allah, kuntile. Ngadek kececer namburi. Astagfirullah. Itu loh. Ya Allah, Rabbi. Kakeknya santuy banget, guys. Gak tahu pak. Ya Allah, Rabbi. Allah, Akbar. Ya Rabbi. Aduh. Allah Akbar, lu kakek kesini ke? Allah. Dikebuk, guys. Dikebuk. Allah Akbar. Aduh. Allah Akbar. Ngintil di mana? Aduh. Ya. Aku enggak jahat, kek. Ya Allah, Robi. Melayurin dia aku. Ya Allah, Gusti. Misterius banget ini kakek apa sih? Cari tempat lapang. Iya. Saya bisa. Dicegat Mas Amar. Dikebuk pakai itu tadi. Apa itu? Dua kali. Aduh. Masih di situ enggak? Tadi di sini. Fokus. Oke. Allah. Langsung hilang, guys. Beneran kan? Langsung hilang. Oke. Aku disusul. Alhamdulillah. Aduh. Nanti kakek. Aduh, digebuk aku. Iya, hati-hati mas. Hati-hati kakek, kelihatan lagi di area semak iki. Misterius banget iki. Oh, par. Hah? Suara ya? Suara mas? Suara anjing. Hah? Suara anjing. Ayo sila. Ayo. Keluar. Aduh. Ya Allah. Oke. Hah? Indah nih kan aku ini.
Iya bener. Okay. Itu teman-teman, gerak-gerak. Okay. Ada yang gerak di balik semak. Okay. Iya bener. Saya lewatin dikit. Kita coba cari lagi. Masuk ke sana tuh. Masuk ke, ya, dalam ke dalam semak itu. Ini kakak. Bener, berarti rumahnya itu di area sinilah ya. Nah, ini nih masih ada apa? Ada apa? Energi yang tertinggal ini. Pohon gerak-gerak nih. Nah, iya benar. Gerak-gerak nih, ya. Agak-agak gerak ya. Masuk ke sana berarti dia. Ya Allah, Robi. Aduh, aku bisa punggungku sakit banget iki. Mau nanti sih ini? Apa nih? Nanti, apa nih? Ngapain mau nanti? Di area sana. Nek ini toh. Sesek kemana lagi? Tadi di area sinilah apa nih, tanaman singkongan, dia lagi garuk-garuk tanah. Mukanya pucat banget ya. Mukanya pucat banget, serem deh sumpah. Aduh, tapi ada istirahat siapa bi? Aku istirahat lah, lanjut sampean boh. Yes, aku tak apa Harry, aku tak prepare dulu. Oke, aku ke tempat dulu ya. Yuk. Ini nanti teman-teman bisa WhatsApp. Ah, sambil tak WhatsApp ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Ini punggung bagian apa ki? Kanan. Hah? Iya. Loh. Ada rumah kuwi. Apa kuwi, Mas? Aku kok baru lihat ya? Kandang kambing. Hah? Kandang kambing apa tempat buat istirahat? Kandang kambing. Aku malah nggak lihat tadi. Waduh. Oke. Muncul lagi. Kepalanya muncul. Sebelah sana. Aduh. Ya kayaknya. Rambutnya putih. Dia kayaknya nggak suka kalau apa? Lokasinya kita acak-acak gitu. Oh iya. Wes yuk. Wes sampean prepare lah. Oke. Oke, kita sambil pantau bagian depan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya baca-baca chatnya ya. Sambil tunggu Mas Amar mau prepare. Oke, ya Allah Gusti. Aduh, enggak nyangka. Digebuk, guys. Udah tua ya. Dasar ya, kakek-kakek. Padahal aku cuma mau nanya. Aduh. Oke, terima kasih. Ada siapa aja nih? Aku aslinya pengen lanjutin lagi, tapi ini pegang gimbal, aduh sakit banget ini digebuk, ini punggung bagian kanan ini yang pegang gimbal, ini kan bagian kiri. Oke, yang baru hadir terima kasih. Ada Kenari bareng Amar aja Bro Levi, aduh aku mau tiduran di tim pantau lah, mau ini kelaran ini apa namanya jas hujan, sakit banget. Aduh, stay. Ada UDPT, Billy, Kania, Putri Nita, Cairul Santoso, Putri Rahayu, ada Wayan, Asopian, Wawan Gondrong, Mario Singal, Fahrul Amir, Irma Fitri, halo, Juan Eza, Jali Rahman, JJ, Bagas, Winda, Krisna, Ali, Nahida, Wayan, ada Eka Sigit, Sabrina Soleha, Dragbik, Cahyo, Nugroho, Randi Ridruan, Puji Rahayu, Uci, ada Josephine, Sakila, Zidan, Ajiza Hana, Mita Aulia, Yopi Gaming, Artayo, Rojikin dari Tegal, terima kasih, Kusnadi, Santi Aisyah. Kayak ada sesuatu yang gerak ya. Sekali lagi lah. Wajahnya pucat banget. Kita coba cari lagi sambil nunggu Mas Amar ya. Di area sekitaran sini. Aku jangan ke depan dulu lagi lah. Takutnya di depan sana
malah saya nggak bisa ini. Oke, sambil sekitaran sini aja. Ini terakhir terlihat tadi kepalanya nongol di area sini, mana nih? Kek. Si kakek beristri kuntilanak, guys, beneran berarti. Tadi dia lagi kayak garuk-garuk tanah gitu, lagi nyangkul apa lagi apa itu. Kok ditemani kuntilanak sebelahnya? Aduh, hampir. Udah stop. Oh, sini aja ya. Dikejar sampai masuk ke sana tadi. Ya Allah Rabbi. Sampai keringetan dingin semua. Aduh. Lagi nandur singkong. Jaga jarak. Iya. Aku kan nggak tahu si kakek ternyata, aduh, nggak mau diganggu guys ternyata. Padahal aku kan nggak ganggu, mau nanya-nanya. Aduh, bener-bener kakek-kakek misterius banget itu. Tapi aku bersyukur bisa ketemu. Soalnya jarang banget ini si kakek ini, menurut warga sekitar lah. Katanya kalau dicari dia nggak bakal nongol, tapi kalau misal nggak sengaja dia bakal nongol nemuin gitu. Oke lah. Dia masuk ke sana guys, kelihatannya di dalam sini nih, area dari batas sini sampai sini nih. Mundur dong. Iya. Oke, ini sambil nunggu Mas Amar kayaknya. Biar dilanjut Mas Amar, aku nggak kuat. Itu digebuk pakai apa itu, kayak kayu apa pacul apa nggak tahu, pokoknya aku ngerasa itu kayu, kayak kayu digebukin dua kali deg-deg. Wah, sampai tersungkur saya. Aduh, untung bisa bergegas lari lagi. Galak banget guys. Celurit apa ya, arit, celurit. Aku takutin ini dicelurit guys. Dicelurit, ah. Masuk rumah sakit guys. Cedera, aduh. Takutnya terbunuh gitu, aduh. Belum nikah lagi, jangan. Ya enggak. Habis ini Mas Amar masuk. Oke, terima kasih Heri Pram Kae. Sajam iku leh, bukan kayu. Apa ya? Aduh. Oh iya. Untung enggak apa-apa ya. Oke, nanti tak coba tonton ulang lah. Aku penasaran juga. Kok ada ya? Oh iya, benar. Oke, kelihatannya Mas Amar udah mulai on tuh. Apa belum? Burimu bahaya Mas, mundur aja belakang kayak itu. Kalau sajam nggak gitu. Iya kayu guys. Nggak tahu juga lah. Aku nggak begitu perhatiin. Aku fokus ke wajahnya. Wajahnya itu pucet banget. Tua pucet. Rambutnya putih. Dia kayak pakai semacam baju-baju. Apa ya, kayak baju orang tua lah, baju Jawa apa ya, baju apa itu kira-kira teman-teman, kayak pakai itu ya, kain sarung. Oh, Mas Amar udah on. Aduh, alhamdulillah. Aduh. Ini aku awal masuk aku nggak lihat ini loh, lokasinya hutan. Apa nih? Ada rumah kayak gini. Tapi yang jelas untuk penghuninya di sini itu sosok kakek-kakek. Iya.
Jadi kalau kita bisa perhatikan teman-teman di depan sana itu banyak apa tanaman-tanaman baru, pohon singkong. Dan tadi pun sosok kakeknya pun dia lagi nanam kayak lagi nanam pohon singkong gitu. Cuma kakak ini tuh kayak misterius banget. Iya, ya wis lah. Aku tak ketimpan tuh.